Selamat siang, saya sedang menunggu customer datang untuk pemasangan ya Toyota Camry, mobil Toyota Camry mau pasang fog lamp dengan headlamp. Fog lampnya saya rekomendasi GL3. Ya, kenapa GL3? Karena bohlam LED untuk fog lamp saya rekomendasikan 3 warna ya. 3 warna supaya bisa dipakai warna putihnya, bisa dipakai warna kuningnya, bisa dipakai warna putih-kuningnya ya. Seperti biasa GL3 kenapa? Karena wattnya yang paling besar ya. Headlampnya untuk lampu jauh HB3 ya. Bisa setting float atau spot ya, adjustable. Jadi syarat bohlam bagus, watt dan lux-nya harus gede. Waduh, knalpot berisik banget ya. Motor pakai knalpot. Jadi sekarang di mana-mana ditilang-tilangin ya, knalpot racing ya. Berisik memang bener ya. Kita sedang mereview aja tukang kenal apa motor lewat knalpot mengganggu ya. Saya juga jual lampu juga tidak mau mengganggu orang. Jadi dalam arti mengganggu ini jangan kita enak terang tapi silau ke pengendara lain ya. Saya tidak mau yang seperti itu. Jadi makanya kita menjual LED yang harus ada cut off-nya. Ya. Jadi kita terang tapi jangan ganggu orang lain. Tidak boleh, tidak boleh polusi cahaya ya. Tidak boleh polusi cahaya. Jadi kita enak tapi orang lain terganggu. Jadi makanya LED itu harus dikalibrasi, bro. Dikalibrasi kenapa? Dikalibrasi supaya outputnya sesuai, ada cut off-nya ya, seperti itu. Terutama untuk lampu H4 ya. Tapi kalau ini kita membahas sedang tipe HB3. HB3 ini bisa style float atau spot. Nah, HB3 ini kan tidak mengganggu ya. Memang dia fungsinya adalah untuk mengganggu orang, bukan mengganggu maksud saya, untuk memberitahu orang bahwa kita sedang mau menyalip, karena ini dipasang di lampu jauh. Sedang mau menyalip, sedang mau memberi tanda atau sedang mau melihat pelang jalan misalnya ya. Atau kita mau minta jalan, mau menyalip, mau belok ya, kita nyalakan lampu jauhnya ya, kasih tahu gitu ya. Jadi bisa di style float atau spot, bisa ditarik maju mundur. Jadi bohlam bagus, syaratnya watt dan lux-nya gede. Kedua, stabil. Ketiga, adjustable. Ini adjustable terpenuhi ya, 360 derajat putar, maju dan mundur bisa. Keempat, serviceable, ini terpenuhi. Kelima, bayangan gelap kecil, ini terpenuhi. Enam, tidak storing ya. Jadi HB3 9500 untuk lampu jauhnya. Levelnya dia 30W 3100 lux versi 2021 ya, HB3. Nah, fog lampnya seperti biasa GL3 ini paling besar ya, watt dan lux-nya stabil juga, adjustable juga ya. 360 derajat chip kuning, chip putih, motor di bawah on the spot nyetingnya. Keempat, dia tidak bisa diservis. Memang tipe ini tidak bisa diservis ya, chipnya tidak ada spare part. Kalau yang ini bisa diservis karena chipnya ada spare partnya. Syarat kelima, bayangan gelap kecil, ya ini terpenuhi. Keenam, tidak storing, ya terpenuhi gitu ya. Jadi saya rekomendasikan tipe ini HB3, lampu jauhnya, ini lampu fog lampnya. Lampu dekatnya kemungkinan sudah menggunakan proyektor dan HID ya. Tapi saya nggak tahu Camry-nya tipe 2,5 apa versi 3 ya, 3000cc versi Q mungkin. Kalau versi V juga kayaknya sudah HID ya bawaannya ya. Tapi terlepas dari itu adalah dia request untuk lampu jauhnya dan fog lampnya ya. Saya rekomendasi GL3 dan JLC. Ini Cree juragan lampu ya artinya. Jika Anda mau pasang bisa datang ke workshop saya, Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat ya. Tapi di masa pandemi ini lebih baik beli online, pemasangan kita pandu karena ini juga tinggal colok ya. Sebelum dikirim kita juga kalibrasi dulu, kita setting dulu pendinginan ya. Syarat sebagai syarat ketujuh ini sudah menggunakan double cooper ya. Jadi PCB, dua buah PCB yang didempetkan jadi satu ya, dua-duanya double cooper. Jadi pendinginannya sudah oke lah, sudah bagus gitu ya. Kalau Philips Ultinon Essential G2 itu single cooper, ini double cooper, jadi lebih mantap ya. Jadi kita sedang menunggu customer tersebut datang ya untuk masang fog lamp dan headlamp ya, lampu jauh dan fog lamp ya. Kalau ini kiriman yang tadi pagi ya, akan segera kita kirim. Oke, terima kasih.